ratusan massa geruduk kantor bupati, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemalang Raya atau Ampera, siang kemarin di depan kantor bupati Pemalang, adakan aksi demo. Mereka menuntut janji Bupati Pemalang Mukti Ageng Wibowo dan wakilnya Mansyur Hidayat. Koordinator aksi massa Andi Rustono dan Heru Kundiarso memimpin jalannya demo aksi massa. Mereka melakukan orasi tuntutannya di depan gerbang pendopo Kabupaten Pemalang. Beberapa tuntutan aliansi masyarakat dibacakan oleh Andi dan Kundi secara bergantian. Bahkan massa mengancam jika tuntutan massa tentang jalan yang rusak tidak ada kejelasan kapan waktunya diperbaiki, maka mereka akan menggugat bupati ke pengadilan dengan mekanisme citizen lawsuit atau gugatan perdata bagi warga negara yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Dewan tidak yakin atau ada kata mustahil, Bang Andi? Mereka itu enggak jelas tegas untuk menjawabnya. Tidak sekedar anggota. Mustahil berarti ya? Bahwa langkah-langkah politik adalah cara penyelesaian yang lebih efektif lewat kebijakan-kebijakan mereka sesuai dengan janji-janji mereka. Mas Kudi sendiri bagaimana nih? Saya pikir gini ya, teman-teman sekalian, bahwa persoalan jalan rusak adalah bukan hanya disuarakan oleh parsial dalam artian bukan menjadi skala prioritas seperti yang dijanjikan pada saat kampanye di Kadala. Kerusakan jalan sudah banyak menimbulkan korban, bahkan dari investigasi yang kami lakukan sudah ada dugaan kuat pada saat malam lebaran lalu ada korban jiwa kecelakaan berawal dari jalan rusak. Terkait ini kami sudah koordinasi dengan sejumlah pakar hukum, dengan lawyer untuk menempuh jalur hukum, bukan hanya jalur politik. Salah satunya adalah melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Citizen Law Journalist, Citizen Law Suite. Artinya gugatan terhadap warga negara yang tidak puas. Aksi massa di depan pendopo Kabupaten Pemalang diakhiri pembakaran ban bekas sebagai bentuk kekecewaan terhadap bupati yang tidak menemui massa demonstran tersebut. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Radil Surono mengabarkan untuk MNC TV.